Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPR Aceh, sedang mewacanakan pembuatan kanun legalitas ganja untuk kesehatan. Ketua Komisi 5 M. Rizal Falevi Kirani melalui keterangan tertulis yang diterima anteroaceh.com Kamis 25 Agustus 2022 menyebutkan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait legalitas ganja untuk keperluan medis. Falevi mengaku dalam waktu dekat ini pihaknya akan duduk berdiskusi terkait perencanaan pembuatan kanun agar regulasi yang dibuat nantinya tidak menyalahi aturan. Falevi juga menyebutkan Aceh memiliki ganja dengan kualitas terbaik yang bisa digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, namun harus ada dalam regulasi. Ia juga menjelaskan untuk menghindari penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan medis, di dalam kanun tersebut juga perlu diatur tata cara penggunaannya. Tidak hanya dari sisi medis, menurut Falevi, jika ganja dilegalkan juga akan berdampak kepada pendapatan Aceh.